Nah, sekarang kita mau menuju ke dokter hewan ya. Saya masukkan tas saja. Kita langsung ketemu. Di sana kita dengarkan apa kata dokter nanti tentang si Suki. Oke? Harganya 100 tapi besar itu tapi besar itu sampai gede kan? Hmm. Di sini mesti tak jual tuk-tuk dulu ya, udah 5.000. Oh, di siwat ya. Soalnya lumayan. Ini juga pucat mulai dari sini ke sini. Lewer ini ya sebenarnya dehidrasi juga ini. Enggak makan. Ini Mas. Mulutnya. Heeh. Gerak-gerak. Nah, sakit matanya ini. Kalau di kura-kura enggak sok nilai. Tapi kalau kucing dari tengkuknya, anjing tengkuknya. Jadi sukutannya. Kalau lebih jelasnya ya harusnya di ya kudunya harus mati aja di dalamnya sini baru ada sebutannya. Jangan dong. Sebenarnya ini matanya sudah berwarna putih, ototnya bagian kejang kejangnya sudah berwarna putih. Jadi cairannya pun juga tidak ada, jadi mengering. Terus yang kedua dia juga anemia, kenapa mulutnya juga pucat? Jadi kalau hewan kura-kura seperti ini untuk suportifnya lebih bagus, memang dikasih vitamin seperti vitamin B kompleks ataupun yang lainnya yang lebih aman. Jadi kalau untuk antibiotik ataupun yang lainnya berhubung dia dehidrasi seperti ini, kita suportifnya hanya pakai vitamin dulu saja. Soalnya kenapa? Ini untuk pembengkakannya juga sudah mengering. Nah, dan mulutnya pun sudah anemia. Jadi anemia ini menandakan kalau darahnya ini berkurang ataupun nutrisi yang dia makan itu sedikit. Jadi makannya dikit-dikit. Jadi terbentuklah namanya anemia. Mulutnya, kusinya putih semua.
lebih suportifnya. Kalau bisa yang di rumah ya kita suportif, kita bantu dengan vitamin tadi yang isinya ya untuk membantu dia untuk nafsu makannya pertama seperti ada lisin ataupun B-komplek. Oke, terima kasih.